イチェノ。Hai pemirsa Warawiri, ketemu lagi bersama Hero Hagemaru di Warawiri Seru. Kali ini Hero ada di daerah Soreang lagi gitu, karena Soreang tuh nggak banyak, maksudnya kayak nggak ada habisnya gitu kan ya, kalau misalkan untuk kuliner, terus juga jalan-jalan gitu, semuanya tuh lengkap. Dan sekarang Hero ada di Saung Soreang. Seperti apa keseruannya? Mendingan ikutin Hero terus di sini di Warawiri Seru. Untuk menu khas Sundanya berarti ya? Iya. Oke. Okay. Mau... Oh, yang favoritnya? Pejantan. Terus? Oh, ada ikan juga. Oke, oke. Okay. Kalau misalkan sebelah sana ada apa lagi nih, Teh? Ada osengan. Hmm. Oh, oke. Okay. Berarti ini untuk yang si menu Sundanya berarti ya? Oh, ini untuk ikannya ya? Selain menu Sunda juga, kami ada menu Western, kakak sebelah sini. Oh, oh, jadi sebelah sana ada. Oh, oke, okay, siap-siap. Boleh. Boleh mungkin kita lihat dulu kali ya. Berarti untuk menu westernnya ada di sana berarti ya? Untuk westernnya ada apa aja nih, Teh? Paling pizza, spaghetti. Oh, ini untuk si westernnya berarti ya? Ada kopi sama pizza. Spaghetti menunya banyak, Kak, dari sini. Oke. Okay. Wow. Ini untuk daftar menunya ya, Mas ya? Kalau misalkan favoritnya ada apa, Mas? Vulcano, berarti yang ini? Iya. Oke, ini dalamnya apa, Mas? Bisa semua topping ada. Jadi ada pilihannya. Ada pilihannya ya? Oh, ada stick juga ya? Ada stick juga. Oke. Oke, aku pesan yang rekomendasi dari ini aja ya, Mas ya? Iya. Oke, siap. Oke deh pemirsa, Hero tadi udah order gitu ya, makanan khas Sundanya, terus juga ada westernnya juga yang ada di Saung Soreang. Tapi sebelum Hero cobain, Hero bakalan ngobrol-ngobrol seru sama perwakilan dari Saung Soreang. Seperti apa keseruannya? Dan ikutin terus Hero di sini di Warawiri Seru. We'll be right back.
Oke pemirsa Warawiri, sekarang Heru sudah bersama chef ya. Dengan chef siapa? Chef Tony. Chef Tony, ya. Mantap ya. Di sini di hadapan kita nih chef ya. Betul. Udah ada salah satu menu. Ini ya. Nama menunya apa nih chef? Volcano Rainbow. Volcano Rainbow. Ya. Ini tuh udah kayak kubah masjid sebenarnya. Iya, dong gitu kan. Nanti kita bakar. Nanti kita bakar. Nah, ini yang paling unik ternyata nih pemirsa, cara penyajiannya ya, chef. Betul, ya? Betul, betul. Cara penyajiannya tuh kayak gimana nih, chef? Ah, nanti kita bakar, kita bakar. Kita potong domnya. Oke. Kita potong si pizzanya. Silakan dimakan, coba. Aku bawa pulang. Bawa pulang. Oke, dan mungkin kita langsung boleh kita bakar ya. Oke. Siap. Jadi ini bakalan dibakar ya. Oke. Nih. Kita pakai liker ya. Pakai liker, oke. Ini bukan air mineral bukan ya? Iya. Ini liker ya? Iya. Oke. Nah, caranya gimana, Chef? Nah, kita bakar dulu. Ya kan? Dituangin ini? Tuh, kita bakar dulu. Oh, bakar dulu. Oke. Bakar dulu biar apa? Nyala. Oke, siap. Oke. Wah. Volcano SF ya. Dibakar ya. Tapi ini aman ya? Aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi. Aman. Oke. Ini apinya udah enggak ada ya? Udah habis, apinya udah padam. Kita potong domnya ya, dipotong. Gunting ya, jangan cari gunting nggak apa-apa ya. Ini digunting semua berarti ya, Chef ya. Ya. Oke. Nah, mau bim salabim dulu? Bim salabim jadi apa? Prok prok prok. Walah. Ini pizzanya. Lumer semua dalamnya. Ini untuk isiannya ada apa aja nih, Chef nih? Ini ada yang jelas ada keju mozzarella, ada sosis, smoked beef, paprika, ya, topping tomat, Ini menggoda. Coba ya. Okay. Yuk kita makan bareng ya. Oke. Okay. Boleh siap. Ini aku ngambil aja nggak apa-apa ya? Ngambil aja nggak apa-apa. Kita liatin dulu ke pemirsa kali ya, Chef ya. Meleleh ya. Kita cobain ya, Chef ya. Oke. Mantap. Ini sih no kaleng-kaleng, Chef. Enak banget. Oke. Jadi buat pemirsa yang mau cobain Rainbow apa tadi? Volcano. Volcano ya, langsung aja datang ke Saung Soreang ada di SS Coffee ya. Ya, betul. Mantap. Pemirsa, jadi sekarang Heru sudah bersama dari perwakilan Saung Soreang. Sudah ada dua orang nih, ada yang ganteng sama ada yang cantik. Boleh disapa dulu dong ke pemirsa ada siapa? Halo. Oke, ada siapa boleh dikenalin dulu? Dan saya Dikdik. Ada Bu Cindy dan Pak Dikdik. Boleh sebagai apa nih Bu kalau Bu Cindy? Owner. Ini tegang. Nah, kalau sama owner mah kayaknya bisa lah ya. Gampang diatur. Oke, kalau misalkan Pak Dikdik nih sebagai saya apa? Saya sebagai koordinator lapangan di sini. Oh, supervisor area. Aduh, mantap sih ya. Nih, tadi kan sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sambil ngasih informasi nih, harus punya ada jargon gitu kan ya. Ada jargon. Jargonnya tuh kayak cuman nyapa ke pemirsa aja sih ya. Lahu pemirsa gitu ya. Bisa ya. Siap. Oke. Oke, 3 2 1. Hulahu pemirsa. Mantap deh Bu Cindy sama Pak Dikdik ini ya. Nih, Bu, aku kan jauh nih datangnya kan aku dari kabupaten juga sebenarnya dari arah-arah timur gitu kan ya. Nih aku datang ke sini ke Saung Soreang gitu kan ya. Aku mau tanya-tanya dulu sambil mungkin ngasih informasi nih buat pemirsa gitu kan ya. Kalau misalkan untuk konsepnya sendiri gitu kan ya. Ini tuh Saung Soreang tuh kayak gimana karena tuh kalau misalkan dari namanya kan udah saung, tapi kayaknya di sini ada yang baru nih gitu kan ya. Seperti apa nih Bu untuk konsepnya? Sebenarnya dari Saung Soreang sendiri itu mengangkat penghijauan yang disebut green gitu. Bisa dilihat ya semua sekeliling itu ada tanaman dan hijau. Kita pun sebenarnya ada ikon di kita Saung Soreang itu ada mini jungle. Udah kesana belum? Ada. Mini jungle. Kayaknya sih ada tapi aku belum kesana bakalan kesana sih. Harus. Harus ya. Di situ
ada mie jungle, ada kolam ikan. Oh, okay. Benar-benar yang bawaannya tuh kalau orang mau datang ke Songsong yang tuh bentuknya untuk healing. Zaman sekarang ngomong healing Nah, gimana suasana harus adem, tenang. Itu kita mengangkat konsep seperti itu. Okay. Apalagi memang suami saya sendiri bukan owner di sini, senang akan penghijauan seperti ini. Dia benar-benar kolektor akan tanaman-tanaman, ikan hias, ada akuarium akuarium besar di bawah. Di depan nah, ya tadi ya, ada ya. Semua bentuk-bentuknya benar yang sesuatu hal yang berbau alam dia. Oke. Okay. Kembali lagi ke alam dan semua orang yang diharapkan makan di sini itu bisa suasana yang berbeda, adem. Yang tadinya suntuk merenya datang sini suntuk. Jenuh gitu kan, jenuh. Capek gitu. Iya, tapi hijau-hijau tuh jadi kumaha gitu. Jadi rada-rada cenghar gitu kan. Nah, ya, gitu. Benar-benar. Jadi selain emang apa tuh namanya mau makan gitu kan ya, bikin kenyang ya pasti di sini juga bisa buat healing berarti healing, ya Bu ya. Harus lihat okay. Tanaman semua. Nah, yang pasti jangan dibawa pulang. Tanamannya jangan dibawa pulang, kok mau tetap lauk-lauk di jero akuariumnya. Bisi gitu. Ini sudah resep sudah di bumi sudah gitu kan. Bisi ya Bu ya. Tapi minta boleh. Oh, minta boleh. Izinnya Bu Abi. Oke, okay, kalau secara konsep nih, kalau misalkan untuk secara kuliner nih, mungkin Bu Cindy atau Kak Didin yang mau jawab nih soal kuliner si Saung Soreang itu kayak gimana sih untuk sekarang gitu? Kalau untuk saat ini kita memang berpacu pada menu Sunda ya, paling utama itu menu Sundanya. Tapi sekarang kita karena disesuaikan dengan kebutuhan customer, kita banyak dari permintaan-permintaan customer tentang menu-menu yang lain yang di luar menu Sundanya, ya kita tambah. Makanya kita ada dari awal-awal buka pun sebetulnya kita udah ada dua departemen gitu, ada masakan Sunda sama ada Western. Nah, tapi untuk dari Westernnya sendiri sekarang kita tambah terus menunya. Ini kalau misalkan untuk jam operasional. Ya, jam operasional di sini tuh kira-kira takutnya kan pas kayak Heru nih gitu kan ya, daerah Bandung Timur gitu datang ke dia gitu kan jauh-jauh katanya can buka gitu kan perlu nungguan dulu gitu kan. Untuk jam operasionalnya jam berapa nih Pak? Untuk informasi juga ya untuk customer-customer kita, jam operasional kita itu dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Iya. Kalau sore yang sendiri nih, tempatnya bisa dipakai untuk apa aja nih? Bisa banget. Wedding. Bisa. Wedding bisa. Udah wedding? Alhamdulillah belum. Boleh tuh pengajuan. Pengajuan. Akhirnya emang harga aneh kenalan. Arisan. Sudah. Meeting room. Oke. Sering dipanggil oleh Pemda. Oh, karena dekat juga ya. Ada beberapa instansi pemerintahan juga sering gitu. Kita memang tempat kita sih nggak menutup kemungkinan ya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti dari tour and travel juga sering ada kunjungan kemari untuk acara mungkin hanya singgah makan siang aja ataupun apa itu kita sering. Mungkin ada info yang lain yang mau di share juga. Mungkin sekarang kita lagi ada event untuk ulang tahun anak. Ulang tahun anak. Jadi gimana ulang tahun anak itu nanti kita ada live cooking dengan Chef Fanny untuk making pizza. Pizza Volcano versi mini. Jadi setiap anak yang datang buat pizza ya. Itu seru banget pizza sih. Jadi Volcano, pizza Volcano. Jadi buat pemirsa nih yang punya anak gitu kan ya, mau bikin acara ulang tahun anak di sini juga bisa ya. Oke deh kalau gitu. Yang pasti nanti aku juga bakal cobain kuliner di sini kali ya. Boleh ya? Boleh dong. Harus. Boleh ya? Harus. Apakah makanannya seperti apa? Kayaknya Harus habis. Siap dong. Pokoknya terima kasih Pak Diki, Bu Cindy atas waktunya. Habis ini Heru bakalan cobain kuliner di sini ya. Harus ya. Dan ya, pasti ini ada jargon juga satu lagi ya. Apa itu? Warawiri seru gitu kan ya. Siap ya Bu Cindy, Pak Diki ya. Oke, pokoknya buat pemirsa gitu ya, tetap stay tune aja di sini di Warawiri seru. Gila, ini banyak banget nih pemirsa. Sekarang di hadapan Heru sudah ada
banyak sekali makanan, terus juga ada dessert, minuman, lengkap banget ya. Ada dari khas Sundanya, terus juga ada westernnya juga. Dan yang tadi juga kita udah sama-sama kan ya ngobrol seru nih sama perwakilan dari Saung Soreang. Terus juga tadi ada experience juga gitu kan ya sama Chef Tony untuk penyajian gitu ya, penyajian dari Rainbow Volcano Pizza. Jadi itu seru banget sih asli. Dan yang pasti nih, di sini Heru bakalan cobain semua makanan yang sudah tersaji. Pasti penasaran banget kan seperti apa rasanya, diwakilin sama Heru aja, oke ya. Ini yang pertama, Heru bakalan cobain ada nasi merah gitu kan ya. Ini banyak banget sih lauknya, udah kayak hampir bingung gitu kan ya. Kita mending buka dulu aja gitu kan ya. Terus mau cobain si asin cumi nih. Asin cumi ini gendut-gendut banget nih, coba. Terus juga mau cobain apa lagi ya? Kayaknya sambal kali ya. Kita cobain sambalnya nih. Nih. Cobain dulu. Enak banget ya. Asin cuminya gendut-gendut. Terus juga sambalnya sih juara meledak ya. Cobain ya kikilnya tuh. Kikilnya tebal-tebal tapi empuk banget. Sampai keringetan nih kayak gini ya. Oh, ini ada pepes jamur ya. Nih, ada pepes jamur. Kita cobain. Nikmatnya bikin keringetan. Ini sih mantap banget. Cobain ya. Buatnya. Terus juga ada, oh ini nih. Ada uluk ketek leunca, sana gitu kan ya. Leunca, sana gitu kan. Kalau kata TikToker semua ya, itu leunca gitu ya. Nih, kita langsung cobain aja ya. Menggoda iman, bener-bener ya. Nextnya Heru mau cobain si nasi tutug oncom ya. Tutug oncom, mantap. Nasi tutug oncomnya juara sih. Oncomnya kerasa banget. Lagi ya. Coba dilihat pemirsa, oh my god. Tuh. Ini tuh pepes ikan ya. Mantap enggak tuh? Bumbayah pokoknya ya. Oke, pemirsa gitu kan pemirsa gitu kan ya kalau orang Sunda mah ya. Tadi kan Abi atos tanyobian gitu kan makanan-makanan khas Sunda gitu kan ya. Tah ayeuna mah orang cobian we iya ya. Iya teh makanan western food gitu. Jadi now I'm trying to eating gitu kan ya. All food and all drink gitu. Ini yang pertama nih ada makanan apa tuh tadi teh namanya tuh ya? Beef saslik tuh. Ya beef, you know beef, sapi. Nah. Tuh. Wala, oh my god, oh my wow. Ini mah ya, tuh lihat. Ini banyak banget ya, kita cobain aja kali ya. Ini disiramin dulu atau gimana gitu kan ya? Oh, disiram ya. Ini disiram dulu. Wow. Ah, ini mah menggugah selera banget. Nah, siram tuh bahasa Inggrisnya naon coba cik pemirsa. Diguyur, bener. Nah, gitu, diguyur sadaya nanya. Kan sana western itu papron kumaha sih? Nah, kita cobain dulu. Ah, dia mah aduh kala nya rada riweuh gitu tah. Set. Ini tuh sapinya tuh beefnya tuh tebal tapi nikmat, terus juicy, yang pasti tuh juicy. Terus apa tuh namanya? Empuk banget gitu. Jadi ente lihat gitu kan ya. Jadi behel-behel ini tuh aman gitu kan ya untuk memakan si sapi ini gitu kan. Syarat kan ya. Sapi di dia tah, sapi. Daging sapi maksudnya. Nah,
Sekarang Heru mau cobain ini nih, si minumannya. Ini minumannya tuh mojito strawberry ya. Kita cobain ya. Padik-dik deh, why you, ma? Ya Allah, padik-dik ini seger banget ya, juara pokoknya. Jadi kan bisa mendorong teh si beef ini tuh untuk turun ke bawah gitu kan, karena masih banyak nih makanan-makanan gitu kan ya. Kita cobain apa lagi ya? Pancake dulu kali ya. Ini tuh pancake leci ya. Cobain nih. Pancake-nya tebel, tapi lembut gitu kan ya. Terus juga ini toppingnya benar-benar bikin seger gitu kan. Ada leci, terus juga ada strawberry. Kan kalau misalnya orang bule makan pancake-nya dipakai buat sarapan ya. Abi kan biasa ku gorengan doi gitu kan ya. Ima, alhamdulillah ku pancake gitu tah. Ini apa dik-dik deui ieu ya, Pak Dik-dik. Oh, Ima Bu Cindy. Bu Cindy pokoknya sarang heu. Ini mantap banget ya. Ini bare di canak kuih we ku Abi. Alhamdulillah pokoknya semuanya ketampi pisan gitu kan ya. Terima kasih Pak Dik-dik, Bu Cindy, terima kasih banget gitu kan ya. Ini makanannya udah alhamdulillah Ima tilu rebo, Abi moal mam we ah Ima nya. Pokoknya mah terima kasih buat pemirsa juga yang udah ikutin Heru di episode kali ini di Warawiri Seru episode Saung Soreang. Dan yang pasti juga jangan lupa untuk follow sosial medianya gitu kan ya di Saung Soreang. Nanti ada di bawah sini. Terus juga jangan lupa untuk pemirsa datang ke sini ke Saung Soreang. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin Heru gitu kan ya. Tetap nantikan terus Heru di Warawiri Seru. Channel.